Nah, untuk para penggemar Tukul Arwana dimanapun Anda berada, Tukul Lestari dan Tukul Lestukles, alhamdulillah ini rekan-rekan ini kompak bareng ini, 5 orang. Kompak bagaimana cara ngakali. Ini kerja sama dilihatin sama gak dilihatin beda. Alhamdulillah begitu dilihatin sudah dapat keinginan saya 5 berhasil. Alhamdulillah ya. Ya, tapi kalau gak dilihatin, waduh. Ngobrol, ngerokok, waduh, ngopi. Ayo. Ngomongin temen, alah. Alhamdulillah ini, ya di belakang ini. Begitu saya lihat, waduh, kerjanya totalitas. Duitnya berkah untuk anak istri, alhamdulillah. Ini ada yang sebetulnya megangnya biasa aja terus. Nah, ikuti terus perkembangan adu terus andus di presiden. Ini teman-teman. Orang belum apa ketawa. Gila semua. Belum ada. Belum ada ngomong. Aku belum ngomong ada ketawa. Wah. Om Jos keluar tanduknya. Ini loh. Ini aromanya aroma ini gorengan apa ini kok enak banget kayaknya. Mendung-mendung gini. Hah? Tuh tolong gorengannya dikeluarin untuk Om Jos tuh. Tempe Mas. Kayu. Iya tempe. Sorry Om Jos. Sini Mas. Buat apa itu Mas? Kayak pikirannya. Biar bersih tersaring. Saring, bersih, baru kotorannya. Dibuang. Ini senior kita. Jangan sembarangan ya. Orangnya enggak banyak bicara, tapi banyak harapan. Wah, gila. Ayo, gila. Saya terima nikahnya seperangkat alat bengkel. Nah, untuk para penggemar Tukul Arwana, Tukul Lestari, dimanapun Anda berada, Tri Koca lagi alhamdulillah cuci mata dan ini tadi cuci pikiran. Alhamdulillah kita udah belanja, udah mengeluarkan uang sebanyak 700 juta triliun ya. Ya kita belanja apa aja nih tadi belanjanya. Luar biasa. Ya, Mr. Josh sih orangnya tenang. Ya, dia celangak-celongok nyari lengahnya orang aja. Tapi dia memang orangnya angel. Jangan jauh-jauh nanti tangkap lagi, diperiksa lagi. Ya, dicari hilang, enggak tahu malah tidur di kamar mandi. Para penggemar Tukul Arwana, Tukul Lestari dan Tukul Lestukles, alhamdulillah Om Jos sudah kembali rajin lagi. Rajin apa? Bersih-bersih papan tulis ini kan luar biasa. Ya, karena dia ingat dulu waktu dia ikut lomba. Lomba renang. Dia gaya lumutnya, nempel di kolam renang. Pesertanya udah dikalungi mendari. Lihat dia masuk. Kalungi sama rantai kapal dia. Baik dia rajin dia. Tumben dia. Biasanya dia bersihin dompet temennya. Sekarang udah bersih. Baik orangnya. Baik Om. Iya. Mantap. Pohon durian tadi ternyata pohon durian pendek-pendek udah berbuah.
ini sebetulnya diludahin apa dikasih pupuk ini kok bisa kayak gini? Wah, luar biasa sekali. Ini benar-benar ini. Ya, ini sudah ada pohonnya, ada bunganya, dan ini juga ada contoh durennya. Lu kan saya kenai, getos. Alhamdulillah, yang ini durian berduri, kalau ini durian tanpa duri. Luar biasa, bisa kayak gini ya. Pohon durian ya. Ya. Mantap semua. Wah, luar biasa Dit ya. Saya enggak percaya, ini saya lihat sendiri. Pohon durian yang belum ada 2 meter aja udah ya, bunganya kayak gini, buahnya kayak gitu. Ya. Ada pohon durian, ada buahnya, ada bunganya, pasti juga ada musangnya loh kan. Ini tadinya saya nggak percaya, baru percaya sekarang ada durian. Aku ngomongin durian dulu di duriannya itu 2 meter udah berbuah bunga. Tapi musangnya tuh tahu aja. Dari Jakarta sampai ke sini ya ngerti kalau durian ada. Bener-bener ya, ya. Ada musangnya, ada duriannya. Nah, untuk para penggemar Tukulor Wana Tukulor dan Tukulor dimana-mana. Itu Om ada yang nanya, penggemar dari Instagram itu ya. Om itu kok orangnya gak pernah ketawa. Itu kenapa Om? Kalau mereka kan gak tahu, taunya ya Om itu orang itu. Padahal orang. Ya orang-orangan apa orang beneran kita enggak tahu. Mungkin ketawanya Om tuh pas apa tanggal muda, apa pas satu Suro atau satu Muharram gitu. Atau Om tuh pas dompetnya kecepit itu ketawa kita. Banyak yang nanya ketawa. Kok mbaknya yang nanya?